Oke, ini kita cek dulu tegangan output spoolnya. Nah, ini 22, 23 ya. Jadi setelah kita perbaiki pol yang kemarin hangus ya. Jadi ini antar pin kita bolak-balik semua harus tegangannya sama di atas 20 volt. Tiga rata-rata itu harus di atas 20, minimal 20 volt AC. Jadi udah fix stabil ini ya. Oke, ini udah selesai, tinggal kita pasang lagi dan rapikan. Terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat.